Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Melani Official, yang akan menyediakan berita-berita Persib hari ini. Semoga sahabat-sahabat tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Berikut ini prediksi line-up pemain antara Persib Bandung vs Persib Kediri di pekan ke-33 BRI Liga 1 2021, Imade Wirawan, GK Ikbonevo, Nick Wipers, Zalnando, Supardi, Mark Lok, Dedi, Febri Haryadi, Rashid, Esra Walian, Freds Butuan dan David Da Silva. Berikut ini prediksi line-up pemain laga antara Persib Bandung vs Persib Kediri di pekan ke-33 BRI Liga 1 2022 yang berlangsung hari ini, Kamis tanggal 25 Maret tahun 2022. Kiper Pangeran Biru, Teja Paku Alam diragukan dapat diturunkan sebagai starting line-up pemain di pertandingan Persib Bandung melawan Persib Kediri. Teja Paku Alam masih diragukan dapat bermain di laga Persib Bandung lawan Persib Kediri, akibat cedera yang dialami kiper utama tim Pangeran Biru. Selain Teja Paku Alam, ada nama gelandang masa depan Persib Bandung Bekem Putra yang juga diragukan dapat bermain lawan Persib Kediri karena cedera. Pada laga ini Persib Bandung juga dipastikan tidak dapat menurunkan dua pemain bertahan sebagai starting line-up akibat hukuman larangan bermain. Dua pemain-pemain bertahan Pangeran Biru, Hen-Hen dan Ardi Idrus dipastikan absen memperkuat Persib Bandung saat menghadapi Persib Kediri di pekan ke-33 BRI Liga 1 2021. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts menjelaskan absennya empat pemain di pertandingan melawan Persib Kediri, Pangeran Biru mungkin akan turunkan pemain muda. Namun Robert Alberts akan melihat siapa pemain yang siap tampil untuk pertandingan Persib Bandung bentrok dengan Persib Kediri di pekan ke-33 BRI Liga 1 2021. Laga antara Persib Bandung melawan Persib Kediri di pekan ke-33 BRI Liga 1 2021 akan menentukan peluang Pangeran Biru untuk mengejar gelar juara musim ini. Saat ini Persib Bandung selisih 5 poin dari Bali United yang menjadi pemuncak klasemen sementara BRI Liga 1 2021. Untuk meraih 3 poin di pertandingan Persib Bandung bertemu Persib Kediri, Robert Alberts diperkirakan akan menurunkan starting line-up pemain terbaik saat ini. Laga antara Persib Bandung vs Persib Kediri di pekan ke-33 BRI Liga 1 2021 akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali dan kick-off pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Asa juara Maung Bandung masih ada, namun kecil jika Bali United menang pada laga malam ini. Persib Bandung selisih 5 angka dengan Bali United yang berada di puncak klasemen BRI Liga 1 untuk juara. Bali United hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengunci dan mempertahankan gelar Liga 1. Tapi, jika Bali United kalah dari Persebaya, dan Persib Bandung menang atas Persib Kediri, penentuan juara akan berlangsung pada laga pamungkas musim ini, pekan 34. Itulah sekilas info hari ini, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.